Permasalahan sampah yang tak kunjung terselesaikan menjadi hambatan dalam proses pembangunan wilayah. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi mendambakan Jakarta Utara bisa menjadi kota yang bebas sampah. Hal itu diutarakannya ketika bertindak menjadi pembina apel pagi pegawai di halaman kantor Kecamatan Pademangan, Senin 30 Maret 2015. Selain itu, Wakil Wali Kota Jakarta Utara juga menghimbau kepada jajaran aparatur sipil di lingkungan Kecamatan Pademangan untuk mematuhi Ingup nomor 150 tahun 2013 yang melarang PNS DKI Jakarta membawa kendaraan pribadi ke kantor setiap Jumat di minggu pertama. Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Utara melaporkan.